Assalamualaikum guys. Welcome back to Ed and Stuff. Aku Ed. Dan macam biasa guys, aku nak say thanks kat korang semua yang dah subscribe to aku punya channel. Untuk yang belum subscribe, korang boleh klik subscribe button kat bawah and turn on notification sekali, okay? Jadi guys, untuk video kali ni, so aku percaya lah korang mesti ada yang tertanya-tanya kan, sama ada aku dah ada ke kasut Nike Zoom X Strict Fly ni kan. But jawapan aku guys, aku memang tak ada kasut ni. Jadi sorry lah aku disappoint korang kan. Tapi tunggu dulu guys kan. Sebab kasut ni release pun tak lagi guys. Nike Zoom X Strict Fly ni untuk this moment lah, apa early 2022 ni, aku boleh kata dia most anticipated shoe lah. Dia marketkan sebagai kasut yang memang sangat lightweight lah. But aku tak tahu dia punya actual weight. Tapi dalam video ni guys, aku akan share aku punya opinion terhadap kasut ni lah. Sama ada sebab aku boleh tengok gambar je guys kan. Aku boleh tengok gambar, lepas tu aku boleh get some information and aku akan bagi aku punya overall take untuk kasut ni. Jadi nanti bila katalah kasut ni dah release kan, and katalah aku beli juga, so aku boleh compare lah sama ada apa yang aku teka ni tepat ke tak, okay? Jadi guys, apa yang kita tahu setakat ni kan, yang aku tahu and mungkin korang juga tahu, yang korang ada terbaca dekat mana-mana, this kasut ni, Strict Fly, Zoom X Strict Fly ni, dia schedule untuk release in February lah. But aku tak tahu sama ada 1 Februari ataupun pertengahan Februari ataupun hujung Februari, okay? Most of the times, Nike punya release ni dia tak straight away release dekat Nike Malaysia lah. Dia akan release dekat luar dulu, macam dekat UK ke kat US, then later barulah release dekat Malaysia. So guys, sedikit info pasal kasut Zoom X Strict Fly ni lah. Basically kalau kebanyakan orang cakap Strict Fly ni dia diriliskan untuk menggantikan Pegasus Turbo lah. Sebab Pegasus Turbo ni kalau tak silap aku dia release somewhere 2018 macam tu. Lepas tu ada Pegasus Turbo tu. Okay, aku sendiri tak tahu sebab apa Pegasus Turbo tu dihentikan lah. Sebab setakat yang aku tahu memang banyak peminat kasut tu. But basically guys, actually Zoom X Strict Fly ni, dia is boleh dikatakan byproduct lah kan. Byproduct of kasut Nike Zoom Strict LT dan juga Nike Zoom X Vaporfly Next Percent, okay? Sebab kalau korang tengok dia punya bentuk pun kan, dia punya shape ni memang macam Vaporfly Next Percent, tapi dia tak se bulky macam Vaporfly Next Percent lah. Kalau korang tengok pula Zoom Strict LT ni, dia memang kasut yang minimalis lah. So kasut minimalis macam ni kita panggil sebagai racing flats. Aku tak pernah pakai Zoom Strict LT, tapi ada one time tu aku macam dah nak terbeli dah. Tapi at the end of the day aku beli Nike Luna Racer lah. So yang tu beberapa tahun yang lepas lah. So Strict Fly ni kalau kita tengok dia punya properties pun, dia punya stack height, dia punya midsole dia tak setebal Vaporfly Next Percent. Lepas tu dia tak senipis Zoom Strict LT lah. Tapi dia punya upper section dia memang very lightweight, very breathable, lebih kurang macam Zoom Strict LT. Sebab kalau kita compare dengan Vaporfly Next Percent ni, dia yang dia ada, yang di first version dia pakai Vapor Mesh. Lepas tu the second version tu dia pakai Flyknit kan. So yang untuk Strict Fly ni dia tak macam tu. Dia macam combination of dua-dua kasut ni lah, okay? Jadi based on dia punya visual impression ni lah guys kan, bila aku tengok ni aku dapat rasakan kasut ni memang lightweight. And aku rasa lah, aku punya personal opinion, aku rasa dia lagi ringan daripada Zoom X Vaporfly Next Percent, okay? Sebab satu, dia punya cushion dia tak setebal Vaporfly macam aku cakap tadi.
Lepas tu dalam masa yang sama dia punya upper ni memang sangat-sangat thin mesh lah guys. Dekat situ dia aku rasa dia dah banyak dapat shave dia punya weight lah. Okey, lepas tu dari segi design lah guys kan. Kalau tengok daripada overall impression aku, design ni memang aku minat lah kan, sebab colour dia memang colour putih. Lepas tu dia punya dia ada oversize swoosh placement dekat medial side belah dalam. Lepas tu dekat luar ada swoosh yang lagi kecil. So dari segi design tu memang nampak macam Vaporfly Next Percent lah. Tapi dalam masa yang sama dia punya lace dia, lubang tali dia ni dia tak offset macam Vaporfly lah. Sebab Vaporfly ni lubang tali dia macam sengit ke dalam kan. Tapi ni tak, dia just linear. Lepas tu dia punya colorway ni, actually colorway ni dia sama macam colorway Zoom X Vaporfly Next Percent 2 masa dia baru release. Ada satu colorway ni nama dia prototype. So dia color putih, lepas tu dia punya swoosh color hitam and dia ada macam tab color orange guys. So kalau korang tengok dekat kasut ni pun color putih, lepas tu Nike swoosh dia color hitam and ada tab color orange. Dia ada tulis dekat situ 5K/10K, okay? So 5K dengan 10K tu nanti aku ulas kemudian. Lagi satu korang boleh nampak dekat depan dia ni macam ada satu support lah, untuk korang punya toe box sampai ke side panel dia. Ada satu protection, dia akan bagi structure to the upper. Lepas tu dia punya tang dia dekat atas tu macam ada padded sikit kan. So aku assume memang akan selesa lah kalau pakai dekat bahagian tang section ni. And dekat dalam dia juga guys, kalau korang boleh nampak, aku tak nampak jelas lah kan, tapi nampak sikit dekat sini, dia memang ada heel tab yang akan support korang punya lockdown lah. So benda heel tab ni dia dah implement dekat Vaporfly Next Percent, dekat Alpha Fly pun ada, dekat Zoom Fly 4 pun ada guys. So benda ni memang bagi aku perfect lah, aku memang suka benda ni. Jadi aku punya opinion guys, untuk upper section ni memang aku nampak kasut ni super breathable, lepas tu super lightweight and korang takkan rasa rimas lah, takkan rasa panas bila pakai. Lepas tu dia akan provide the perfect lockdown lah untuk korang punya kaki, okey. Tapi dia tak ada pull tab, tapi aku rasa tak ada masalah kot sebab kasut ni pun dia nampak jenis tang dia, lepas tu dia punya apa lace hole dia senang nak dipakai lah. Lagi satu pasal lace hole ni guys, dia tak directly masukkan tali tu dekat dia punya side panel. Dia ada macam satu apa special punya lubang tali and lebih kurang macam fly wire juga ah. And aku rasa benda ni dia bagus sebab dia takkan betul-betul jadikan kasut korang tu ketat lah bila korang ikat, okay? So dia ada ruang untuk main lagi lah kat situ kan. Lepas tu aku ulas sikit pasal 5 dengan 10K ni guys. Okay, so dekat tepi ni kalau korang boleh nampak dia ada 5K/10K kan. And kasut ni basically lah kan, dia memang design untuk short race, short distance ataupun ke medium distance lah, okay? So aku rasa reason dia sebab dia punya cushioning dengan support yang dia dah minimal kan lah. Jadi dia memang tune kasut ni untuk short distance ataupun medium distance lah, okay? Mungkin juga boleh lah pakai untuk pergi long distance. Tapi tu nanti kita kena try lah kalau dah ada kan, okay? So aku rasa that's about it untuk dia punya upper section and apa yang aku boleh nampak, apa yang aku boleh analyse and based on aku punya experience lah pakai kasut-kasut Nike. And the next thing guys, kita pergi kepada dia punya midsole lah, okay? So bila aku tengok dia punya midsole ni guys kan, seperti yang korang tahu lah, dia punya cushion ni memang pakai Zoom X, which is memang sangat responsive. Lepas tu lightweight juga kan, especially bila dia dah kurangkan sikit dia punya stack. Sebab kasut ni dia 32mm untuk heel section, lepas tu depan 26mm, maknanya dia punya drop is approximately 6mm ah kan. So basically 6mm ni dia tak terlalu agresif tapi dia tak terlalu relax ah. So untuk geometri midsole yang macam ni guys kan, midsole yang macam ni korang akan dapat apa feeling of being closer to the ground ah. Lepas tu dia akan increase stability guys. So maknanya bila korang lari ni, kalau macam korang pakai kasut yang tinggi-tinggi macam Alpha Fly ni, at certain points korang akan rasa tak stable lah kan. Korang akan rasa tak stable. Tapi bila kasut ni dia dah
shift sikit dia punya height ni, korang akan dapat the sensation yang lagi stable lah bila korang running. Especially kalau condition macam korang nak layan tight corner ke, ataupun apa, surface yang macam technical sikit ke, so korang ada more control lah kat situ, okay. Lepas tu guys, kasut ni juga dia ada dia tak ada full length carbon plate, sebab aku believe dekat situ jugalah yang dia dapat shift some weight daripada kasut ni. And based on aku punya reading, dia pakai P-Bags tau. P-Bags ni is another material yang macam plastik juga, and dia panggil P-Bag Shank tau. So Shank ni punya shape aku tak dapat pastikan. Kemungkinan dia macam rod ah. Dia macam apa, plastik rod, P-Bags rod ni. Dia still ada stiffness tu ada, tapi dia takkan jadi sangat stiff macam Alpha Fly ataupun Vapor Fly Next Percent lah. Jadi guys, in a way P-Bags Shank ni dia akan membantu korang punya propulsion lah. But kalau korang tanya aku dia punya exact positioning dia, shape dia macam mana, seperti yang aku katakan, aku tak dapat info on that lah. So aku tak tahu lagi macam mana. So aku rasa tu je aku nak share on the midsole. So sekarang ni kita pergi kepada dia punya outsole lah guys. And kalau korang boleh tengok dekat dia punya outsole ni, memang dia fully covered on the forefoot section lah. Aku tak pasti apa jenis getah yang digunakan, tapi nampak memang durable. Lepas tu dia punya groove tu tak terlalu dalam, and memang nampak sleek lah. Jadi macam most of Nike racing shoes jugalah guys kan. Aku rasa dia punya intention dia untuk this design kan, dia memang akan memberikan sedikit advantage untuk orang yang lari forefoot lah. Okay. Tapi dalam masa yang sama tak ada masalah pun kalau korang guna, kalau korang apa, heel strike ke, kalau korang midfoot ke, sebab aku percaya kasut ni dia memang more stable than the previous punya ni lah, kasut-kasut racing yang lain lah. Okay. And dekat belakang ni juga kalau korang boleh nampak, dia ada protection juga, and ada outsole untuk dekat belah lateral, dekat belah luar ni, dengan medial side yang dekat belah dalam ni guys. So tapi aku rasa yang this rubber ni tak sekeras macam yang dekat depan tu lah. Tu aku punya assumption lah. Jadi tu untuk dia punya outsole guys kan, sebab aku tak pernah nampak lah design groove yang macam dekat Street Fly ni sebelum ni. Maybe aku terlepas lah kan. Jadi ni elemen-elemen yang aku boleh nampak lah guys daripada gambar-gambar kasut ni kan. But satu benda yang aku nampak guys, aku nampak kasut ni dia macam quite narrow tau. Aku nampak dari segi, kalau tengok daripada atas pun nampak macam narrow, lepas tu tengok daripada bawah pun nampak macam lagi narrow daripada Alpha Fly ataupun Vapor Fly ataupun Zoom Fly guys. So aku tak pasti, tapi aku rasa kemungkinan dia tak berapa suitable untuk wide foot punya runner lah. Aku might be wrong lah kan, aku might be wrong, tapi tu aku punya opinion lah. Okay. But kalau korang nak tengok more detail punya review kan, korang kena tunggulah, korang kena stay tune dengan aku punya channel. Manalah tahu bila dah release nanti aku beli kan. Sebab sekarang ni aku pun tak tahu sama ada aku nak beli ataupun tak beli. But kalau macam aku beli, macam biasa guys, aku akan buat unboxing, lepas tu aku akan buat detail review, and then aku akan lari, test dia punya performance, and akan share dengan korang lah. Okay. So make sure guys, jangan lupa subscribe tu aku punya video guys. Okay, subscribe tu aku punya channel and turn on notification sekali guys. Okay. Jadi guys, to summarize aku punya overall take lah untuk Nike Zoom X Street Fly ni, bagi aku kasut ni dia memang design untuk short to medium distance, sebab dia punya dia less padded, lepas tu dia punya cushion pun kurang, and kalau korang aim untuk pergi laju kan, korang memang aim untuk dapat speed, mungkin kasut ni sesuai untuk korang lah. Lepas tu dia punya profile yang tak berapa tebal macam kasut-kasut lain, maknanya dia dah shift some apa height dekat situ, korang akan dapat more stability.
Dapat more stability, lepas tu more ground contact punya feel. So korang akan ada more control lah guys, okay? Jadi, kalau benda-benda ni yang korang cari untuk beli korang punya next shoe, kita tunggu je kasut ni release dekat Malaysia guys, and then korang boleh beli, okay? So bila dah beli nanti, korang dah beli, aku pun beli, nanti kita review balik macam mana dia punya performance, betul tak apa yang aku cakap dalam video ni, okay? Jadi guys, setakat tu je aku punya perkongsian untuk video kali ni. Jadi kita jumpa lagi dalam next video guys. And last word daripada aku guys, korang semua take care, korang semua stay safe, korang keep running, and cheers guys, okay?